Oh ya, oke. Besok ya, berarti ya. Collection. 3, 2, 1. OTW. Sukses. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rencana GR gladi resik untuk SCTV Award hari ini moga berjalan dengan lancar dan Lesti dan Bilar bisa hadir. Namun momen yang menarik adalah sebelum acara GR, ternyata saat berkumpul dengan sahabatnya, Rizky Billar lagi-lagi keciduk bucin parah guys. Bagaimana tidak, ia ternyata menyimpan foto dedek Lesti di balik dompetnya. Ya, hal itu nambah lucu dan nambah kocak serta nambah kita menjadi baper karena Rizky Billar berusaha menyembunyikan fotonya saat berdua dengan Lesti di Bandung itu. Ya, hal itulah yang menjadikan kita semakin yakin bahwa Billar yang dianggap bahwa selama ini hanya mencari sensasi berhubungan dengan Lesti, nyatanya memang benar-benar menyayangi Lesti sepenuh hati. Tak hanya dari menyimpan foto di balik dompetnya yang ia kebawa kemana-mana, tetapi di wallpaper HP-nya juga ia menyimpan fotonya dengan si Dede. Apalagi tak hanya sekali dua kali ia keciduk kapelan jam tangan, hingga juga memberikan surprise-surprise indah nan mewah kepada kekasihnya itu. Tentu saja hal itu ia lakukan demi memperoleh hati kekasihnya sepenuhnya. Ya, Lesti dan Billar adalah pasangan couple cute kita yang memang selalu kita doakan untuk bisa berjodoh, melangkah ke pelaminan, walau tak tahun ini tapi tahun depan mereka bisa memantaskan diri. Karena baik Lesti dan Billar sama-sama mengakui insya Allah di tahun depan akan siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi perhatian Lesti yang begitu super duper dan menjadi pemicu utama Rizky Billar akhirnya bertekuk lutut dan mencintai kekasihnya itu. Ya, dia menganggap Lesti adalah pilihan yang tepat untuk menjalani keluarga kecilnya. Apalagi pas lagi ketika dia memperlihatkan ruang-ruang di rumahnya, ia selalu tak lupa menyebut kekasihnya Lesti Kejora. Ya, tentu hal ini menepis anggapan yang selama ini banyak digembar-gemborkan karena dalam beberapa hari seminggu ini Lesti dan Billar tak satu acara, tak tampil dalam satu frame. Tapi pada kenyataannya bahwa hati mereka selalu padu, foto Lesti dibawa kemana-mana dan juga salinan silaturahim telah mereka lakukan setiap saat. Apalagi tak jarang Rizky Billar secara diam-diam mengunjungi Lesti ke rumahnya. Tetapi mereka menginginkan hal itu terjalin indah nan romantis tanpa awak media dan kamera bertebaran menjadi mana-mana. Tentu mereka menginginkan tak semua hal tentang keduanya terekspos di media. Maka itulah jalan terindah
sehingga nantinya mereka akan memberikan surprise tersendiri bagi kita, hal yang akan mengejutkan pihak-pihak yang sebelumnya menganggap bahwa mereka hanya settingan belaka. Dan salah satu buktinya adalah ketika Rizky Billar terciduk menyimpan foto si Dede ini nampak malu-malu dan nyata, hingga dia menyembunyikan dari para sahabatnya saat ia kumpul-kumpul bersama trio Gresreng. Hal itu menandakan bahwa memang benar dan diakui oleh semua sahabat Billar bahwa Billar benar-benar menyayangi Lesti sepenuh hati. Marilah kita selalu mensupport dan mendoakan mereka berdua sehingga nantinya bisa tanpa aral melangkah ke pelaminan. Itu saja kabar terbaru hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.